emas kumpul sokongan cari strategi balas kepada usaha Amerika Syarikat pulihkan hubungan Arab-Israel. Selepas haramkan TikTok, kerajaan India ambil tindakan sama terhadap permainan video popular PUBG. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Norlela Muhammad Nor dalam Berita Dunia. Tindakan majalah satira Charlie Hebdo untuk menerbitkan semula karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW mencetuskan kemarahan dunia Islam. Selepas memberi reaksi menerusi capaian Twitter semalam, Kementerian Luar Pakistan hari ini mengulangi kecamannya terhadap tindakan akbar Perancis itu. Hukumat Pakistan ki janib se فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی پرزور مذمت کرتا ہوں جس قسم کے خاکے انہیں شائع کیے اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے لوگ مشتعل ہیں اور یہ بلا جواز حرکت کی گئی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے Sementara itu, tunjuk perasaan anti-Perancis diadakan di Muzaffarabad, wilayah Kashmir yang ditadbir Pakistan. Penduduk menuntut kerajaan memutuskan hubungan diplomatik dengan Perancis jika pihak berkuasa negara itu tidak mengambil sebarang tindakan terhadap Charlie Hebdo. ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ سفارتی روابط کو اس وقت تک منقطع کرے کہ جب تک وہ اپنی ان مذموم حرکتوں سے باز نہیں آتا فرانس کی حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی تو ان کی جتنے پروڈکٹس ہیں ان کی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی بزنس ہیں تجارتی تعلقات ہیں یا سفارتی تعلقات ہیں پوری عالم اسلام کے تمام فورم سے تمام ملکوں سے گزارش ہے کہ وہ سب کا بائیکاٹ کریں Tunjuk perasaan berakhir aman selepas beberapa lelaki memijak bendera Perancis dan membakarnya. Parti Islam Tehrik Labbaik berkata ia sedang mengatur tunjuk perasaan besar-besaran selepas solat Jumaat esok di Lahore. Protes sama juga dijangka diadakan di Rawalpindi dan Karachi serta beberapa bandar lain. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengadakan pertemuan dengan kumpulan Palestin berpangkalan di Lebanon bagi merangka strategi tindak balas komprehensif terhadap usaha Washington mempromosi pemulihan hubungan diplomatik Arab-Israel. Pertemuan di Beirut diterajui Hamas diadakan serentak dengan perbincangan Presiden Mahmud Abbas dengan kumpulan pejuang Palestin di Ramallah. Pemimpin dan kumpulan Palestin yang bersetuju bersatu padu bagi menggagalkan dasar merampas tanah memerlukan satu strategi menyeluruh melibatkan semua kem Palestin. Pemimpin Hamas itu tiba di Beirut semalam ketika Perdana Menteri baharu Mustafa Adib sedang mengusahakan proses pembentukan kerajaan baru Lebanon. Tanawalna aidan at-tatawurat as-siyasiyah التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام خاصة صفقة القرن وخطة الضم والتطبيع والاتفاقيات التي تعقد الآن بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني Ia merupakan lawatan pertama wakil Hamas dalam tempoh 27 tahun dan Lebanon merupakan salah satu negara menerima ramai rakyat Palestin yang melarikan diri daripada konflik. Selain Beirut, kumpulan pejuang Palestin berpengaruh turut berada di Syria. Pada lawatan itu, Lebanon terus menjanjikan sokongan padu kepada perjuangan Palestin dan menyokong usaha penyatuan nasional bagi melawan kekejaman Israel.
Selaras gencatan senjata dicapai Hamas dan Israel, nelayan Gaza kembali meneruskan aktiviti menangkap ikan di zon perikanan yang diperluas sebanyak 15 batu nautika. Israel meningkatkan sekatan ke atas Gaza sebagai tindak balas terhadap serangan roket dan bom belon Hamas yang diaktifkan semula pada awal bulan Ogos. Bagaimanapun, Qatar mengusahakan perjanjian damai bagi meredakan ketegangan yang dibimbangi berlarutan menjadi peperangan antara Hamas dan Israel. بعد 18 يوم من قعاد ومن حصار بحر وكورونا اجتنا وكذا واحنا قاعدين 18 يوم وبعد الجهود اللي صارت فتحوا لنا البحر ل 15 ميل يخلف عليهم على جهودهم الطيب اللي بدل في المقاومة في قطاع غزة لكن احنا بنطالب منهم يفتحوا لنا البحر على اتفاقية اوسلو وليس الاتفاقيات اللي بيقولوا 15 و 9 ميل و 7 ميل احنا بيدون اتفاقية اوسلو الله يخلف عليهم احنا بنقول ايش للمقاومة وجه رسالة الاسرائيلي انها شعب غلبان شعب محترم شعب بده ياكل شعب بده يعيش احنا ما تربطنا مش في السياسة تربطناش في البلليين أنا رزقت البحر ما بيعنيني في ناس اللي بلليين ما بيعنيني تربطنيش في كل هذا السياسة إحنا شعبنا نعيش بكرامة تربطنيش في البلليين في مقاومة في احتلال أنا بدي أكل وعيش أنا هاي حياتي تربطنيش في أي حدا. Menerusi gencatan senjata terbaru ini juga, Hamas menyambung semula pembinaan talian elektrik bagi meningkatkan bekalan tenaga kepada penduduk Gaza. Qatar turut menyumbang $35 juta bagi membantu pembangunan Gaza. Kerajaan India mengharamkan lebih 118 aplikasi dari China yang dilihat sebagai serangan balas terbaru New Delhi terhadap Beijing berhubung konflik di kawasan sempadan. Selepas aplikasi TikTok, permainan video popular PUBG yang disediakan syarikat gergasi internet Tencent pula jadi sasaran. Kerajaan India mendakwa permainan PUBG mempromosikan aktiviti yang memudaratkan kedaulatan, integriti, keselamatan dan ketenteraman awam India. Aplikasi PUBG mempunyai berjuta-juta pengguna muda di India. Ia diperkenalkan oleh sebuah syarikat Korea Selatan, namun versi muda alih yang boleh dimuat naik di seluruh dunia dikembangkan oleh Tencent. Aplikasi lain yang menjadi sasaran India termasuk permainan, perkhidmatan dalam talian, laman web temu janji dan perisian swafoto. Kerajaan India menuduh aplikasi seumpama itu mencuri data pengguna dan memindahkannya ke luar negara. New Delhi dilihat semakin menggunakan senjata ekonomi terhadap Beijing dalam pertikaian sempadan. India sebelum ini menamatkan kontrak beberapa syarikat dari China termasuk berkaitan infrastruktur telefon bimbit 5G dan menyekat barang China di pelabuhan dan pos kastam. India memberi amaran hubungan perdagangan kedua-dua negara kini berisiko mengalami kerosakan kekal kecuali China mengundurkan tenteranya dari garisan sempadan yang dipertikai. Ketegangan di sempadan kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi sejak Perang 1962. China dalam reaksinya mendakwa India telah mencabuli konsep keselamatan negara dan melaksanakan langkah bersifat diskriminasi terhadap syarikat China. Beijing secara tegas mahu New Delhi memperbetulkan keputusan yang silap itu. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar China, Hua Chunye mengesyaki tindakan India itu disebabkan tekanan oleh Amerika Syarikat yang turut mengenakan sekatan terhadap teknologi China. Thailand lancar satelit ketenteraan pertama. Perinciannya seketika nanti.
Thailand melancarkan satelit ketenteraan pertama Napawan dari tapak pelancaran Pusat Angkasa Gowanna tepat jam 8.51 pagi tadi waktu Bangkok. Napawan merupakan satelit nano akan mengelilingi bumi pada orbit rendah bagi memantau ruang angkasa Thailand untuk tujuan pertahanan dan keselamatan negara. Selain itu, ia berkeupayaan membantu agensi meteorologi Thailand menyelaras operasi bencana termasuk mengesan sebarang kebakaran hutan. Pemantauan sumber air, mengesan banjir dan kemarau juga boleh dilakukan dengan berkesan dan tepat menerusi data dibekalkan Napawan. Pelancaran satelit tersebut ditunda sebanyak 3 kali kerana masalah teknikal dan kesan penularan COVID-19. Napawan dilengkap kamera berkeupayaan tinggi yang menghantar data kepada Pusat Kawalan Tentera Udara Thailand. Kos pembangunan satelit tersebut tidak didedahkan tetapi dilaporkan di bawah 100 juta baht. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ akan menyambung pendengaran kes difailkan Qatar terhadap Emiriah Arab Bersatu UAE kerana mengenakan sekatan laut dan darat termasuk memutuskan hubungan diplomatik pada 2017. ICJ mendengar hujah Qatar sebelum memutuskan sama ada ia mempunyai kuasa atau tidak bagi membuat keputusan berhubung pertikaian diplomatik Qatar dan UAE. Pendengaran kes tersebut dijadual berakhir pada 7 September selepas UAE selesai membentangkan hujah menjawab pertuduhan Qatar. Pada hari pertama prosiding, Qatar menuduh tindakan UAE melaksanakan sekatan merupakan satu bentuk diskriminasi kaum. Bagaimanapun, UAE menerusi hujah pembukaan mendakwa ICJ tidak mempunyai kuasa perundangan bagi membuat keputusan mengenai pertikaian diplomatik. Ini kerana keputusan memutuskan hubungan diplomatik dibuat berdasarkan kenegaraan dan bukan bangsa. Menjawab hujah itu, Qatar mendakwa rakyatnya yang berada di UAE menderita disebabkan krisis diplomatik itu apabila mereka diberi masa 2 minggu untuk keluar selepas UAE memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Jun 2017. ICJ akan membuat keputusan sama ada layak mendengar kes difailkan Qatar atau tidak selepas kedua-dua negara membentangkan hujah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan mengkaji kesan sekatan Washington terhadap pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Fatu Bensouda dan ketuanya Pakisuk Mocho Choco sebelum merangka strategi selanjutnya. Washington mengumumkan sekatan ke atas ICC kerana tidak berpuas hati terhadap siasatan dilakukannya ke atas tentera Amerika Syarikat berkaitan kesalahan jenayah perang di Afghanistan. Menurut PBB, hubungan badan dunia itu dengan ICC adalah berasaskan perjanjian perhubungan yang diluluskan Perhimpunan Agong pada September 2004. Sebarang sekatan terhadap ICC perlu dilaksana selaras dengan perjanjian ibu pejabat PBB. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo pada Rabu mengumumkan sekatan bagi membantah siasatan ICC. Selain itu, mereka juga tertakluk kepada sekatan visa perjalanan. Taufan Mesa mula membadai Korea Utara hari ini selepas angin kencang berkelajuan 162 km sejam mencetuskan hujan lebat dan banjir kilat di Korea Selatan. Pyongyang telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi berdepan Taufan Mesa, terutama kesedaran dalam kalangan rakyat untuk turut sama membantu mengurangkan kemusnahan disebabkan bencana itu. Antaranya melakukan pemantauan awal bagi mengenal pasti zon berbahaya dan berisiko tinggi. Pemeriksaan terhadap keadaan bangunan di Pyongyang turut dilakukan termasuk jalan raya, kawasan pertanian, laluan kereta api dan terowong. Struktur bangunan dan lampu jalan diperkukuh bagi mengelak diterbangkan angin kencang. Agensi Meteorologi Korea Utara menjangka Taufan Mesa mampu membadai dengan angin kencang maksimum 180 km sejam
lebih kuat daripada taufan Bavi yang melanda minggu lalu. Bandar Kimchik merupakan lokasi pertama di badai taufan Mesa sebelum ia membadai Pyongyang. Taufan Mesa menyebabkan hujan lebat berterusan selama 15 jam dengan kadar taburan mencecah 385 mm. Ia diramal membadai Musan sebelum melemah ketika bergerak ke China. Taufan Mesa yang dinamakan sempena sejenis pokok berasal dari Kemboja meragut satu nyawa di Korea Selatan. Taufan membadai Busan dengan kelajuan angin 140 km sejam mencetuskan banjir dan kemusnahan lain seperti pokok tumbang, kerosakan bangunan dan sebagainya. Selain itu, 120,000 kediaman penduduk di selatan dan Pulau Jeju terpaksa bergelap kerana bekalan elektrik terganggu. Taufan itu turut membadai Ulsan sebelum bergerak merentasi Laut Timur menuju ke Korea Utara. Pengawal pantai Jepun melaksanakan operasi mengesan sebuah kapal kargo yang berada di laluan taufan di lautan tersebut. Sebaik sahaja ancaman taufan berakhir, penduduk Busan segera meninjau kesan kemusnahan dan melakukan pembersihan. Kita ini tomi galaja gitu, ini tomi poin, panas ini naonan goraya. Kalo nega kugel ini sapu itaga, doze an deso, piesaya. Kalo nega yuk busuki cebaki gitu, kenyang an naga, momman an datanya tu siposo. Kalo nega isutuman, cugi curiki diisunne. Ini aksime pastaya. Dalam pada itu, Taufan Haishen diramal sedang mendekati semenanjung Korea dan dijangka membadai Isnin minggu hadapan dengan kelajuan angin dianggarkan 144 km sejam. Dua ribut tropika dikesan sedang mengumpul kekuatan ketika musim puting beliung Atlantik menghampiri kemuncak ketika ini. Ribut tropika Nana dan Omar dijangka bertukar menjadi taufan dan akan membadai wilayah Amerika Tengah. Ribut tropika Nana hari ini membadai Pulau Rotan di Honduras, terletak 65 km dari perairan pantai utara. Pusat Taufan Kebangsaan menjangka Nana akan membadai Belize esok selepas ia mengumpul kekuatan dalam tempoh 48 jam. Ketika membadai Pulau Rotan, ribut tropika Nana membawa angin sekencang 85 km sejam dan sedang bergerak di laluan lautan Caribbean. Musim puting beliung Atlantik bermula Jun sehingga November tahun ini dijangka lebih aktif dengan 19 hingga 25 ribut tropika berbanding 7 hingga 11 pada tahun sebelum ini. Saintis mengaitkan tahap keaktifan itu disumbang oleh masalah pemanasan global. Asia merekodkan 100,667 kematian akibat COVID-19 sejak kes pertama dikesan di China Disember lalu. Dalam tempoh sama, jumlah kes sudah mencecah kira-kira 5.4 juta dengan 4.2 juta pesakit telah sembuh. Jika mengambil kira jumlah korban, India yang tertinggi dengan hampir 3/4 kes di Asia, iaitu 67,376 kematian daripada 3.85 juta kes. Ini diikuti Indonesia, 7,616 kematian daripada 180,646 kes dan Pakistan, 6,328 kematian daripada 297,014 kes. Sejak Ogos, Asia mencatat pertambahan kes jangkitan dan kematian setiap hari. Hampir 90,000 orang dijangkiti dan 1,200 pesakit meninggal dunia sehari sejak seminggu lalu. Ia meningkat 11% berbanding minggu sebelumnya. Asia juga benua yang merekodkan kes paling banyak dalam seminggu, iaitu 618,000 kes dan 8,600 kematian. Selain menjadi negara Asia paling teruk terjejas, India juga melaporkan pertambahan terbesar di dunia dalam seminggu. Lebih 500,000 kes baru dilaporkan dalam tempoh 7 hari melibatkan 6,800 kematian.
Di China, penerbangan antarabangsa pertama dalam tempoh 5 bulan mendarat di Beijing dengan penumpang disambut kaki tangan lapangan terbang selepas larangan ke atas ketibaan warga asing di ibu negara China itu ditarik balik. Pesawat Air China itu berlepas dari lapangan terbang di Phnom Penh, Kemboja. Penumpang dilihat memakai pelitup separuh muka dan sebahagiannya memakai sud perlindungan sebelum melepasi pemeriksaan kastam. Jumlah penumpang penerbangan terus ke Beijing dihadkan 500 orang sehari sepanjang tempoh percubaan. Sementara itu, saintis China tiba di Peru bagi menjalankan ujian klinikal vaksin COVID-19 ke atas 6,000 sukarelawan di Lima. Ujian tersebut akan bermula minggu hadapan melibatkan vaksin yang dihasilkan syarikat China Sinopharm. Sukarelawan berusia 18 hingga 75 tahun akan diberi suntikan vaksin melawan COVID-19 dan kesemuanya tidak pernah dijangkiti pandemik tersebut. Panel yang dilantik memilih sukarelawan menerima 9,000 permohonan bagi menyertai ujian klinikal itu. Sukarelawan dibahagikan kepada 3 kumpulan terdiri 2,000 individu. Satu kumpulan akan dijangkiti virus dari Wuhan dan satu lagi diuji dengan virus dari Beijing. Kumpulan terakhir akan diberi sebatian tidak aktif atau placebo bagi menilai keberkesanan vaksin. Ujian klinikal berulang 8 September ini dan dijangka berakhir bulan Disember nanti. Selain vaksin China, Peru turut terlibat di dalam ujian membabitkan vaksin dibangunkan Britain, Amerika Syarikat dan Jerman. Sepanyol membuat persiapan rapi bagi pembukaan semula sekolah minggu depan dengan ribuan guru diarah menjalani saringan COVID-19. Di daerah Andalusia, pihak sekolah melakukan proses sanitasi bilik darjah dan sedang menyesuai diri dengan protokol ketat yang diperkenal pihak berkuasa. Kesemua pelajar berusia 6 tahun dan ke atas diwajibkan memakai pelitup separuh muka dan membasuh tangan sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Lain pula di Gaza yang sedang menjalani perintah berkurung ekoran pertambahan kes baru COVID-19. Sekumpulan pemuda berpakaian badut mengadakan persembahan dari rumah ke rumah bagi menghiburkan kanak-kanak yang tidak dapat keluar bermain atau bersekolah. Bimbang COVID-19 boleh menular di kawasan sempit dan tertutup, beberapa buah sekolah di Kota Raya New York mengadakan sesi pembelajaran di luar bilik darjah. Ibu bapa yang turut dijemput menyaksikan demonstrasi kaedah pembelajaran konsep itu menyambut baik idea tersebut. New York antara negeri terjejas teruk akibat COVID-19 di Amerika Syarikat. Lebih 100,000 pelajar di Uzbekistan mengambil ujian kemasukan ke universiti di kawasan terbuka meskipun tiada tarikh bila sesi akademik akan dibuka semula. Di ibu negara Tashkent, pelajar mengambil ujian di Taman Botani, Taman Awam dan Stadium Bola Sepak dengan dikawal anggota polis. Sebelum menduduki ujian, mereka perlu melalui terowong sanitasi dan mengemukakan bacaan suhu badan sebelum petugas menyerahkan pelitup separuh muka dan sarung tangan. Ketika lapangan terbang antarabangsa dan pintu sempadan masih ditutup ekoran COVID-19, penduduk Arab Saudi dan expatriate beralih ke hobi baru iaitu luncur pasir. Kawasan paling menjadi tumpuan padang pasir Said yang terletak 110 km ke timur Riyadh. Sukan terbaru itu juga dikatakan berpotensi dijadikan produk pelancongan domestik di Arab Saudi. Di Chile, pihak berkuasa di ibu negara Santiago membenarkan restoran meletakkan meja di luar premis buat pertama kali dalam tempoh 6 bulan ketika kerajaan mula mengendurkan peraturan bagi mengawal penularan COVID-19. Perhimpunan kecil turut dibenarkan bagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan pada 18 dan 20 September ini. Kali terakhir dia dilihat pada 30 April lalu bergari di satu pusat pemeriksaan polis kerana dipercayai melanggar perintah berkurung semasa tunjuk perasaan di luar istana Presiden Argentina. Setelah lebih 4 bulan hilang tanpa jejak, satu mayat yang ditemukan di kawasan pedalaman disahkan adalah lelaki yang hilang itu.
Identiti mangsa Facundo Astudillo, 22 tahun, dikenal pasti oleh beberapa pakar forensik. Pada 30 April lalu, dia dilapor melanggar perintah berkurung di kawasan kediamannya di Pedro Luro untuk melawat teman wanitanya di Bahia Blanca yang terletak 100 km dari Pedro Luro. Satu mayat ditemukan pada 15 Ogos lalu di satu terusan dan pakar forensik mengesahkan ia adalah Astudillo. Butiran terpinci mengenai punca kematian mangsa dan tarikh mangsa meninggal dunia tidak disebut. Keluarga dan peguam mangsa mengesyaki mangsa mati semasa dalam tahanan polis. Menurut polis, pemuda itu ditahan di satu sekatan kerana melanggar perintah berkurung. Namun selepas rekodnya diambil, dia dibenarkan untuk meneruskan perjalanannya. Selepas dimaklumkan keputusan autopsi, Presiden Argentina Alberto Fernandez menghantar mesej kepada ibu mangsa Cristina Castro bagi menyatakan sokongan kepada keluarga mangsa dan berjanji untuk melakukan siasatan menyeluruh. Amnesty International pula menuntut satu siasatan bebas dijalankan. Kematian Ketua Penyeksa dan Penyiasat Rejim Khmer Rouge Kemboja, King Kwek Yew, telah memberi keadilan kepada semua mangsa kekejamannya. Sepanjang mengetuai pentadbiran penjara Tuol Sleng, Duch telah membunuh 14,000 penduduk Kemboja selepas mangsa diseksa dengan kejam. បាទរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះយើងមិនអាចភ្លេចបានណាព្រោះថាវាទំហំនៃការឈឺចាប់ដល់ខ្ញុំក្មេងជាកាលនោះខ្ញុំក្មេងអាយុ9ឆ្នាំដែលគេធ្វើទរណកម្មម្ដាយនេះចំពោះមុខយើងយើងតក់ស្លុតយើងភ័យខ្លាចរហូតដល់យើងព្យាយាមរស់រហូតដល់ពេលនេះបាន Duch mati pada usia 77 tahun ketika menjalani hukuman penjara seumur hidup kerana melakukan pelbagai jenayah kemanusiaan sepanjang pemerintahan rejim Khmer Rouge. បាទហើយពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ទៅហើយព្រលឹងអ្នកទោសនៅទីនេះច្បាស់ទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចជាពុកម្ដាយខ្ញុំដូចជនរងគ្រោះនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាពួកគេនឹងបានយុត្តិធម៌ពួកគេនឹងបានត្រឡប់ Duch merupakan bekas guru matematik namun beralih kerjaya sebagai penyiasat dan penyeksa utama selepas rejim Ultramoise memerintah Kemboja pada 1975 hingga 1979. Dia berjaya mengelak daripada ditangkap selepas kejatuhan rejim Khmer Rouge dengan bekerja untuk sebuah agensi bantuan di wilayah barat Kemboja menggunakan pelbagai nama samaran. Bagaimanapun, pada 1999, dia berjaya ditangkap, dibicara dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada 2012. Penyerang sensasi Paris Saint-Germain, PSG, Neymar, didapati positif coronavirus. Selain Neymar, dua lagi rakan sepasukannya dipercayai Angel Di Maria dan Leandro Paredes turut dijangkiti wabak sama. Selepas tewas di final Liga Juara-Juara menentang Bayern Munich pada 23 Ogos lalu, ketiga-tiga pemain itu baru-baru ini menghabiskan masa bercuti di Pulau Ibiza, Spanyol. Dalam satu kenyataan di media sosial klub itu, tiga pemainnya disahkan positif selepas ujian SARS-CoV-2 serta sudah menjalani protokol kesihatan yang sesuai. Susulan itu, semua pemain dan kakitangan akan terus diuji dalam beberapa hari akan datang. Ayah dan ejen kepada Lionel Messi, Jorge Messi, akui anaknya sudah tawar hati untuk bersama Barcelona dan sukar untuk tinggal bersama kelab itu. Jorge tiba di Barcelona untuk mengadakan perbincangan dengan presiden kelab Josep Maria Bartomeu mengenai perpindahan anaknya. Jorge berharap dapat menghentikan perselisihan antara Barca dan anaknya yang mungkin dibawa ke muka pengadilan andai tiada penyelesaian antara kedua pihak. Penyerang berusia 33 tahun itu memboikot sesi latihan pramusim pertama Barcelona kerana mahu keluar dari kelab yang disertainya sebagai pemain sejak berusia 13 tahun.
Messi juga gagal menghadiri ujian coronavirus di tempat latihan Barcelona. Namun Barcelona menegaskan Messi hanya akan dilepaskan jika klausa pelepasan 700 juta euro diaktifkan dan ia mendapat sokongan La Liga. Tetapi Messi dan peguamnya berpendapat bahawa dia dibenarkan untuk berpindah secara percuma pada musim panas ini menurut klausa lain dalam kontraknya. Baiklah saudara, berita dunia berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Juga jangan abaikan pematuhan SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Menutup paparan, saksikan cara seorang doktor gigi di Indonesia untuk menaikkan semangat pesakitnya dengan memakai kelengkapan perlindungan diri PPE beraneka corak dan warna. Saya Nur Leila Muhammad Nur. Assalamualaikum dan selamat malam.